Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi Auda di tahun 2023 lintas langsung dari daerah Tutong. Seperti biasa juga akan mengongsikan ya beberapa maklumat dan juga pengisian bahan visual yang disediakan. Dan ingin kita kongsikan juga keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Tutong. Saat ini masih lagi dalam keadaan hujan dan keadaan jalan raya juga seperti biasa di awal persekolahan ini memang sibuk ya kerana terdapat beberapa bos sekolah di sekitar kawasan Pekan Tutong ini. Sekolah-sekolah menengah kerajaan dan juga swasta ya, termasuk juga sekolah rendah. Apapun kita doakan semoga semuanya dipermudahkan dan adik-adik kita mempunyai semangat yang baru ya untuk memulakan sesi pembelajaran mereka. Baik, kita akan maklumkan juga Auda beberapa maklumat semasa nanti, tetapi kita beralih dulu untuk menyaksikan bahan visual yang disediakan untuk pagi ini. Ya, ada penonton, ketika ini saya berada di kawasan perkebunan Kampung Ukong dan insya-Allah Pakcik Kibat akan membawa saya dan juga ada penonton di sana untuk kita ini melihat antara jerat-jerat binatang yang telah pun disediakan di sekitar kawasan sini. Ia adalah untuk faktor pendidikan. Jadi sebelum itu kita ini akan mengetahui sejak bila di sekitar ini orang berkemahiranlah dalam membuat jeratan ini. Okey, mula-mula tahu pasal jeratan ini masih lagi damit lah dalam umur 10 tahun macam itulah. Hari-hari berburu binatang, nangkap ikan. Jadi itu sumber makanan harian. Sumber rezeki yang dicari. Dan juga kalau kita melihat pada masa ini, adakah masih relevan jerat-jerat itu? Bagaimana pendapat bis kita? Ada setengah jarat masih relevan. Ada yang tidak lagi dipraktikan lah. Pasal masa ini kebanyakannya kanak-kanak sudah tidak lagi berapa suka macam yang anu lama-lama ni, dorang sudah terlampau modern lah sudah masa ni. Jadi boleh dikatakan orang-orang kampung yang lebih berkemahiran lah untuk setting up ataupun membangunkan jerat-jerat binatang ini. Jadi kalau bis kita sendiri, adakah bis kita masih lagi mempraktikkan? Masih lagi masa ni, sampai masa ni. Tapi yang jarat pelanduk, jarat kijang dan jarat payau itu saya yang lain-lain indah lagi dipraktikan. Kami jadi mungkin boleh Pakcik bawalah untuk melihat dah kesta. Okey. Inilah yang dinamakan pukat keluang. Dapat dilihat secara kasar ada tumpulung kelapa, ada kayu, ada pasir kali ini dinamakan sebagai pasir di bawahnya. Jadi Pakcik mungkin boleh kongsikan bagaimana konsep jerat ini digunakan. Okey, jerat ini hanya digunakan untuk burung keluang saja, menangkap burung keluang waktu malam. Waktu malam. Cara fungsinya pun kita ni ada macam di panggilan ini patuy ataupun pasikannya. Bila burung melanggar pukat di atas, yang ini akan terlepas sendirinya. Jadi ya, pukat ini akan gugur ke bawah sendiri. Pukat itu akan gugur ke bawah sendiri. Jadi ini apa fungsinya? Ini sebagai apa ini pakai memupuk gitu orang. Pakai apa ini memupuk dapatnya. Memingsannya itu. Okey, jadi kalau dilihat jeratan ini boleh saya katakan macam mengambil masa untuk dibuat. Agak-agak macam mana? Terlalu payah, kadang-kadang paksa kita ini naik. Jadi keselamatan itu salah satulah daripadanya. Kalau kita ini naik mungkin mendapat cedera. Jadi barang ini jarang tahu orang memakainya. Jadi kalaupun memakai, doang pakai plastik saya, doang plastik saya. Jadi daun yang digunakan ini adakah mesti daun luba? Apa saja jenis daun yang itu? Daun luba kah, daun kalau macam-macam barang kah, apa yang daun di hutan yang sejenis macam inilah.
Daun silat kah? Daun silat boleh, daun lubah boleh, ataupun adakah ada nyorang spesifik lebar daunnya? Tidak. Yang penting bentuknya seakan-akan macam mana. Bumbun yang juga merupakan sejenis pondok kecil berbentuk kerucut ini diperbuat daripada ranting dan daun-daun yang dijalin. Mempunyai saiz yang boleh memuatkan seorang dewasa untuk masuk ke dalam pondok untuk bersembunyi. Ia dilengkapi dengan dukun yang diperbuat daripada buluh, iaitu sejenis alat bunyi-bunyian untuk meniru bunyi suara burung dengan ditiup untuk memanggil burung punai. Kita ni panggil bumbun untuk memanggil burung punai sebenarnya. Jadi sebelum kita ni buat, kita ni cari tempat yang paling sesuai lah. Selalunya di atas-atas bukit. Supaya bila kita ni manggil, semua punai itu dengar. Jadi jangan kita ni buat di bawah bukit, artinya indah lancar ia punya bunyi panggilan. Jadi bila kita jumpa satu kawasan, kita ni buat, kita ni panggil bumbun ini junjung. Jadi ada frame kayu di dalamnya, kita macam rumah Indian lah. Lepas tu kita ni tutup dengan daun-daun lubah ni. Serapat yang boleh lah. Bumbun ini kita ni sediakan satu padang yang clear lah, yang bersih macam ni. Kira tu. Jadi ini tempat padang ini tempat burung punai turun. Jadi kita ni tabur makanan umpannya iaitu padi. Dua penjailan ni ataupun penjarat. Ini ada talinya. Oke, bila ia turun, kita ni akan pasik tali ini ke lehernya. Jadi tali ini akan menjarat lehernya, kita ni tarik pelan-pelan ke dalam menuju ke bumbun. Narik ke sana. Jerat seterusnya ini juga merupakan jerat untuk menangkap burung. Ia sejenis jerat pingkas digunakan untuk menjerat punai tanah, ayam hutan, karuak atau ruak-ruak, patikar, tiung tanah dan lain-lain. Bahan jerat menggunakan kayu yang dapat dilentur, diberi tali dan dipacakkan ke tanah. Ia berbentuk seperti joran yang dipacakkan ke tanah dan bahagian hujungnya diikat dengan tali kepasikan. Lazimnya, ia dipasang di kawasan tanah rata dan sebaiknya di kawasan di mana binatang tersebut selalu berada. Ia diperbuat daripada ranting kayu dan tali awar yang boleh mencerut kaki burung apabila terpijak penjajakan, iaitu kayu kecil tempat meletakkan jerat dan tempat burung bertenggeng. Baik, Auda. Depan kami berdua ini adalah merupakan jerat pelanduk. Jadi, Pakcik, bagaimana ni konsep jerat ini digunakan? Okey. Ini jerat ini hanya untuk menangkap pelanduk saja. Nak kira lah, sebenarnya apa saja binatang boleh lah. Yang penting saiznya kecil. Yang penting binatang saiz kecil. Lalunya kalau kita nikan jarak pelanduk ini, kita ni mesti cari tempat yang paling sesuai lah untuk pelanduk atau mencari makan. Bawah-bawah pun simpur. Misal pelanduk suka makan buah simpur dan bunga-bunga simpur. Jadi yang paling sesuai adalah disimpan tempat pelaluan binatang tersebut. Jadi bagaimana ia berfungsi? Okey, jerat ini kita ni ada triggernya sebenarnya. Ada ada tapak pelumakannya di bawah ini. Jadi untuk stop trigger. Okey. Jadi inilah contohnya. Okey, yang pertama kali lepaskan dulu. Jadi macam itu. Okey. Ini pula merupakan jerat payau.
ia dipasang pada laluan binatang tersebut. Bahan jerat adalah daripada kayu keras yang boleh dilentur dan dipacak ke tanah sebagai pemasiknya. Kayu diikat dengan tali dan diletakkan pada laluan payau. Kaki payau akan terjerun apabila melanggar tali langgar yang kebiasaannya ditutupi dengan daun-daunan. Terdapat pelbagai cara penggunaan alat menangkap binatang dalam kehidupan masyarakat dahulunya, tergantung kepada jenis binatang yang hendak ditangkap dan kebiasaan tempat di mana binatang ini tinggal. Meski ramai dalam kalangan generasi muda kini mungkin tidak mengetahui mengenainya, namun peralatan seumpama inilah yang banyak mengolah dan memberi kemajuan pada ekonomi masyarakat dahulunya yang memanfaatkan kemahiran membuat peralatan menjerat dan menangkap binatang dengan menggunakan bahan-bahan asli daripada hutan seperti daripada kayu pokok, rotan, ranting, buluh dan sebagainya.